Wajibu lan wajib opo kornun opo kornuh niyati tayamumi opo membareng membersamakan niat tayamum wajib bersamaan binakli turab kalawan mindah debu lil wajhi maring wajah wal yadaini lan kedua tangan jadi dalam masalah niat tayamum itu wajib harus bersama dengan ketika memindah debu. Memindah debu untuk wajah atau anggota yang dibasuh itu wajib. Walau minal hawa, walaupun debu itu dari hawa. Jadi ada angin yang sangat kencang ya, akhirnya berdebu semuanya. Kita enggak ngambil terus sekedar ya. Terus kita niat mau dipindah ke wajah baru niat. Nah, itu enggak apa-apa. Diperbolehkan. Yang dimaksud mindah yaitu adanya niat ketika debu itu di atas kedua tangan sebelum membasuh wajah. Ini wal muradu bin naqli yang dimaksud dengan mindah yaitu wujudun niyati adanya niat hala kauni turab yang mana debu itu berada alal yadaini di atas kedua tangan qabla masyil wajhi sebelum mengusap wajah. Jadi intinya sebelum mengusap wajah disitulah kita niat tayamum. Selain itu wastidamatu hadhin niyah ila mashi syai'in minal wajhi. Wastidamatu hadhin niyah la melanggengkan iki niat ila mashi syai'in maring mengusap suwici-wici minal wajhi saking wajah. Tapi ini pendapat yang lemah, pendapat yang dhaif, pendapat yang kuat al-iktifa' bistihdhariha yang penting menghadirkan niat ketika mau mengusap wajah. Paham ya? Di sini dhaifun wal mu'tamadu al-iktifa'u bistihdhariha inda mashi syai'in minal wajhi. Jadi kita kan sulit ya kan istidamah. Jadi mulai ketika mindah sampai mengusap wajah harus dalam kondisi ini niat. Itu kan sulit dipraktekannya. Sulit dipraktekkan istidamah. Jadi yang penting adanya niat itu sudah dianggap cukup. Menurut pendapat yang kuat. Ya enggak apa-apa diikuti semua ya. Walau ahdasa lamun hadasa kowong. Ternyata kentut. Kentutnya ba'da naqli turab ing dalam setelah memindah debu. Maka lam yamsah mongko tidak usah mengusap sapa wa bidalika turab kalau mengkono debu. Bayangulu gairah bahkan memindah sapa wa. Wairahu ing liyane debu. Setelah memindah debu dengan tujuan untuk mengusap wajah ternyata ketutup, umpamanya. Itu maka ketika mengusap wajah jangan sampai pakai debu yang tadi tapi debu yang baru. Yang tadi dibuang jauh-jauh ya. Paham ya? Paham Alin? Paham Rani? Ini harus tahu prakteknya ya. Alhamdulillah, kemarin itu ada yang praktek tayamum sampai ke kakinya. Saya heran. Tapi ngapain ya? Tayamum semuanya sampai ke kakinya.